Sebab itu para wanita sekalian, rupanya punca utama antaranya, hari ini manusia ramai stres, ramai depression dan sebagainya. Sebab jiwa kita kosong, hati kita rapuh, rohani kita lemah, sebab kita malas menuntut ilmu, kita malas membaca. Dengar cerita lain makcik, dengar rengang, duduk, dengar. Ia tak selesai takat tu. Sebab apa? Allah perintahkan kita ikra, bacalah. Bacalah, baca mesti kena ada sesuatu untuk dibaca. Dan sumber kekuatan umat Islam adalah Al-Quran, ialah sumber ilmu. Sebab itu walaupun Al-Quran adalah khusus untuk umat Islam, tetapi apabila dia dikaji oleh orang bukan Islam, orang bukan Islam boleh jadi maju. Jadi sangat sayang, sedangkan Al-Quran itu Nabi sebut apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti, sesungguhnya ia akan datang. Yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat kepada sahabat Al-Quran. Ashabi ni sahabat ibu-ibu sekalian. Bukan sekadar baca, tetapi tadabur, faham. Kemudian yang ketiga, beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Al-Quran, untuk kita orang biasa yang hari-hari baca Quran, di hari akhirat esok, di padang mahsyar esok, dalam keadaan kita ni helpless, tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan melainkan Quran yang kita duk baca. Siapa kata? Nabi kata Quran ni nanti mai, dia nanti jadi syafi'an, dia nanti jadi hal keadaan Quran pada hari itu pemberi syafaat. Syafaat ni maksud apa? Pertolongan. Dia mai tolong kita di ketika kita helpless, di ketika kita rasa tak ada siapa boleh tolong. Quran hak kita duk baca hari-hari ni, dia mai tolong kita.